thank you, TED organizers, for this event and for me being here today. Going broke to organize this event. Same like me, normally I use a pickup truck in Jakarta. Everybody knows me, it's the bule in the pickup truck. Because that's my whole career, that's what my work is all about. Kerja lapangan. So, my time is running. And I didn't have this slide yet, okay. So, I started as a volunteer in Kalimantan, in the forest, in 1996. And why does anybody wants to start there as a volunteer? 16 years old, ya? Pada umur 16 tahun, saya berangkat ke hutan Kalimantan karena saya ingin memperjuangkan dan ikut pelestarian orang hutan dan hutan Indonesia. Itu, waktu itu cuma semimpi untuk bisa membantu orang hutan. Dan ini semua muncul dari kata satu kata, compassion. Compassion saya cari di kamus Indonesia, saya cari tapi saya nggak menemukan. Tapi intinya dari compassion adalah ikut memprihatinkan dan ingin menghentikan penderitaan makhluk hidup lain. Jadi saya dari kecil sudah gerak di animal activism dan saya belajar di hutan Kalimantan pada waktu itu bahwa memang banyak sekali ancaman-ancaman yang kita hadapi terhadap orang hutan dan hutan. Hutan yang kita sangat perlu, kita harus lestarikan hutan. Dan orang hutan, yaitu closest relative kita, mereka pun sangat terancam. Jadi saat ini pun, hutan di Gunung Leuser, di mana ada populasi terakhir orang hutan yang layak dari sisi genetisnya, itu terbakar. Itu dari sekarang ini. Karena pada bulan November 2011, salah satu perusahaan sawit dapat izin dalam Taman Nasional. Jadi saat ini kami juga sedang berkampanye untuk coba melestarikan hutan ini. Tetapi sambil hutan itu dibakar. Jadi kalau ada yang bilang bahwa sawit adalah biofuel, yaitu hijau, ya green fuel, itu nggak benar. Itu sangat tidak benar. Ancaman utama terhadap orang hutan, musuh utama terhadap hutan adalah perkebunan sawit. Nah, pada waktu itu saya hanya secara sukarela saya datang beberapa bulan untuk ikut membantu pelestarian. Dengan rencana saya pulang lagi ke Belanda dan saya ikut menjalani karier saya di Belanda atau di Eropa. Tetapi karena saya lihat begitu banyak sekali kerjaan di sini yang mungkin saya bisa ikut membantu untuk melestarikan hutan dan melestarikan satwa liar, saya kembali. Saya kembali ke Indonesia karena saya lihat di sini saya bisa mungkin dibilang berguna gitu, berguna bersama teman-teman lainnya untuk membantu pelestarian satwa-satwa. Dan dari situ saya bersama teman-teman lainnya membangun salah satu perkumpulan LSM lokal. Orang selalu pikirnya kalau tanya tentang pekerjaan saya, oh ini bekerja LSM internasional dan gajinya besar, oh tidak, ini go for broke beneran ini. Ini LSM lokal. Jadi kita bangun LSM di Jakarta dan program ada banyak sekali kegiatan. Karena kita tidak pernah bisa bilang tidak, kita ingin membantu semuanya. Semampu kita bisa, kita membantu. Jadi JAN itu dibentuk dari tim compassionate semua. Nah, satwa domestik pun kita coba untuk membantu. Satwa domestik yaitu anjing, kucing. Jadi contoh ada anjing ketabrak mobil di jalan tol, kami berusaha untuk membantu. Atau ada pemilik yang tidak bertanggung jawab, jadi satwa itu anjingnya dirantai atau di kandang. Ya kita akan hadapi pemilik dan kita akan berusaha agar anjing itu dapat kesejahteraan yang lebih baik. Jadi ini salah satu contoh anjing pitbull. Dulu pas ditemukan, karena ada warga yang melapor ke kami, ini ada anjing kok kurus sekali, nggak terurus. Ya, setelah kita merawat dan kita obatin, jadi kembali sehat. Setelah sudah menjadi sehat kembali, kita carikan rumah baru. Dan itu pun ada kontraknya, karena kita tidak mau sembarangan nanti orang itu main adopsi saja, buang saja, nggak bisa seperti itu. Jadi ini satwa-satwa semua yang kita berusaha untuk menyelamatkan dan mencarikan adopter baru. Nah, untuk kucing jalanan, kita juga ada kegiatan. Jadi banyak orang selalu bilang, kok
aneh ya, kok mau gitu obatin kucing-kucing dari jalan, setelah itu dikembalikin lagi ke jalan gitu. Kenapa? Apa manfaatnya gitu? Ini sangat penting karena satu ekor kucing setiap tahun bisa beranak 3 kali lah ya. Anggaplah hanya 2 yang survive, hanya 2 ekor. Jadi 6 kucing per tahun. Dalam 3 tahun jadilah dari 6 kucing itu 216 kucing jalanan yang tidak punya makanan, yang harus setiap hari berjuang untuk hidup. Jadi dengan kita sterilkan mereka, ya kita sudah ikut membantu untuk menghentikan penderitaan kucing-kucing jalanan. Dan dengan kita membantu kucing jalanan, kita juga ikut menjaga kesehatan lingkungan. Jadi dalam kegiatan ini kita juga selalu ajak warga agar mereka mengerti tujuan dan maksud. Karena tujuan dan maksud itu untuk kita semua, bukan hanya kita liatin, oh kasihan kucingnya, tetapi ya mereka sehat, anak-anak kita juga sehat karena lingkungannya sehat. Kita selalu ajak anak-anak lokal ya, jadi ada anak-anak sekolah, terus warga, RT, RW sebelum kita mulai beroperasi. Terus kegiatan lainnya di Jakarta ini banyak kuda andong. Kuda andong itu sering ya dimiliki oleh orang yang kurang mampu. Intinya mereka tidak bisa mengobati kuda dengan cara modern. Jadi mereka sering menggunakan cara-cara yang tradisional. Dan kadang-kadang ya pertama itu enggak membantu kudanya, sering mereka tidak sampai sembuh. Dan juga agak sedikit kekejaman gitu. Kadang sangat mereka menggunakan ya bukan obat tetapi cara-cara yang malah menyakiti. Seperti benzin atau cabe. Jadi jamu-jamu yang pada kuda itu enggak akan menobati mereka. Jadi kita berusaha dengan pendidikan terhadap pemilik agar kuda ini dapat pengobatan yang lebih baik. Dan juga kita langsung ada pelatihan-pelatihan di lapangan. Jadi kita akan mengajarin bagaimana caranya untuk contoh memotong kuku dengan cara yang baik dan pengobatan dengan cara lainnya termasuk kandang dan sebagainya. Ini tim ninja ini. Ini ya tim lapangan waktu ke Gunung Merapi. Jadi kami juga ada tim reaksi cepat. Jadi bukan hanya di Jakarta. Ada musibah di mana kalau memang perlu pembantuan untuk satuannya ya kami juga berangkat. Dan pada waktu di Merapi ini banyak sekali satwa yang ternyata harus dipindahkan dari kawasan yang dalam status awas. Jadi tim SAR ada untuk manusia dan kami khususnya untuk satuannya. Dengan kami membantu satuannya, kami juga membantu manusianya. Karena banyak sekali contoh sapi yang kami waktu itu evakuasi dari kawasan awas ini. Gitu. Jadi pemilik itu nunggu, dia nggak boleh masuk sendiri. Jadi kami yang masuk dan relokasikan satwa-satuanya. Nah, Indonesia sangat-sangat kaya ya, dengan flora, fauna. Tapi sayang sekali, list dengan satwa-satwa yang dilindungi atau terancam punah juga sangat panjang sekali. Jadi kami juga ikut membantu untuk monitoring perdagangan-perdagangan gelap. Dan ini berasal paling banyak itu pasar-pasar burung, tetapi juga dari pelabuhan dan pun kadang pemilik pribadi. Tapi pasar-pasar burung di Jakarta yang memang jadi selama ini kunci perdagangan gelap. Dan kalau laporan kami diterima oleh Departemen Kehutanan dan bisa bergerak, bisa menyita satwanya, jadi satwa itu harus kita rawat dan harus kita rehabilitasikan kembali ke alam. Dan kasus-kasus yang kita menemukan itu kadang, wah gitu, seperti ada burung, burung dari Papua diselundupkan di dalam semangka. Hal seperti itu. Jadi bisa ya, gitu. Ini siamang yang ditembak oleh pemburunya. Jadi itu sering sekali terjadi pas mereka mau ambil bayinya, induknya dibunuh, bayinya diambil dan dijual di pasar-pasar. Jadi siamang bayi ini telah kami menemukan pas operasi ada 9 peluru, tapi alhamdulillah dia sehat kembali dan saat ini berada di program Kala White di Sumatera untuk rehabilitasi satwa owa siamang. Satwa lainnya seperti teranggiling diselundupi ke
contoh negara Cina untuk konsumsi, tetapi selalu dalam keadaan hidup. Jadi kalau bisa berhasil disita, ya satwa ini kita segera melepaskan kembali ke alam. Orang utan masih banyak kasus pemeliharaan secara ilegal. Saya sedih juga karena orang utan ini kok closest relative kita. Tapi sampai sekarang mereka juga masih menderita di dalam kandang kecil dan tidak layak. Satwa lainnya seperti monyet ekor panjang, seperti ini disita pas mau diekspor untuk biomedical research. Tapi disita dan dilepaskan kembali ke alam. Jadi pasar-pasar ini ya seperti tumpukan-tumpukan satwa yang banyak sekali ya satwa yang terancam punah. Dan sebenarnya undang-undangnya cukup kuat. Kalau ada satwa seperti burung elang bondol yang bisa dilepaskan kembali ke alam, kami berusaha untuk menjalani itu. Seperti burung ini ya, burung elang bondol di Jakarta, yaitu burung elang ini itu maskot Jakarta DKI. Ya. Tapi ironisnya udah terancam punah. Dan sebenarnya udah punah di wilayah Jakarta sendiri, di Jawa masih ada, tapi di wilayah Jakarta sendiri sebagai maskot udah hilang. Jadi kami mulai satu program pada tahun 2005 dibuka oleh Menteri Kehutanan, khususnya untuk burung elang bondol. Jadi burung ini hasil sitaan, karena ternyata banyak sekali yang kami dapat dari hasil sitaan, dirawat kembali dan dilepaskan di Kepulauan Seribu. Dan kami boleh bangga karena populasi di sana berkembang dan mereka ternyata bisa mandiri ya dan bisa menghasilkan anak di alam bebas. Jadi ini contoh burung yang telah kami lepaskan kembali. Setelah dilepas juga masih ada fase-fase atau tahapan untuk monitoring mereka supaya mereka jangan sampai tertangkap lagi atau ada masalah setelah kita melepaskan mereka. Karena banyak tahapan yang harus diikutin. Edukasi harus juga dijalanin, jadi kita juga harus kunjungan ke sekolah-sekolah. Kita nggak bisa main begitu pelepasan saja kalau nanti masyarakat tidak mengerti tujuan dan maksud. Edukasi itu termasuk juga untuk pelestarian karang, jadi semuanya harus kita lihat. Jangan hanya lihat contoh burung elangnya saja. Burung elang membutuhkan karang, membutuhkan hutan. Jadi kami ada kegiatan dengan anak-anak untuk melestarikan itu. Kami juga ada program untuk contoh monyet ekor panjang. Jadi ada sanctuary di mana monyet yang hasil direscue bisa hidup bebas kembali ke alam. Salah satu masalah besar yang kalau dari dulu saya nggak bisa berpikir bahwa saya akhirnya jadi pengurus sampah juga. Jadi bukan hanya bule bawa pickup, tidak, saya juga jadi urus sampah. Ini salah satu ekor penyu yang ditemukan mati pas otopsi, ternyata di dalam itu banyak sekali plastik. Tali plastik, kresek, jadi sampah di laut ini masalah besar. Yang membunuh karang, membunuh ikan, dan nelayan juga ketergantungan dari hidup di laut. Ya. Jadi kita bagaimanapun harus menghindari sampah itu masuk ke laut. Jadi salah satu program lagi yang kami bangun adalah kampanye terutama di Kepulauan Seribu, terus kami juga mulai di Karimun Jawa. Laut itu bukan tempat sampah dan kami ada pelatihan-pelatihan bersama ibu-ibu di kepulauan untuk mendaur ulangkan sampah tersebut. Jadi kami membersihkan pantai-pantai bersama anak-anak atau bersama volunteer, terus sampah itu dimisah dan sampah yang bisa didaur ulangkan. Dan sekarang udah banyak, kalau awal kita masih bingung dengan contoh kresek mau diapain. Tapi sekarang kita sudah bisa mendaur ulangkan kresek juga. Jadi sampah ini dijadikan barang yang berguna, ya. Sampah jadi berkah, gitu. Jadi berharga. Dan ibu-ibu senang karena ternyata hasil bisa dijual ke turis atau untuk anaknya sendiri untuk dijadikan tas sekolah. Dan ini salah satu aktris, Daryl Hannah dari film Mermaid. Dia pun beli tasnya karena dia senang mendukung kegiatan ini dan telah dilakukan fashion show atau fashion show karena menggunakan trash. Dan mereka ini menggunakan apa roki-roki atau pakaian dari hasil program daur ulang ini. Kami ada satu program lagi yang telah dibangun khususnya untuk lumba-lumba. Lumba-lumba adalah mamalia yang sangat cerdas, tapi sayangnya masih sering digunakan di sirkus-sirkus. Jadi telah dibuktikan bahwa ada beberapa pusat yang memelihara lumba-lumba secara
legal ya, hasil tangkapan dari laut tanpa izin, dan lumba-lumba ini mau dikembalikan ke alam. Jadi di Karimun Jawa telah dibangun bersama Earth Island Institute, yaitu mitra kami, pusat khusus untuk rehabilitasi lumba-lumba. Dan ini pun tidak mudah, karena ada tahapan-tahapan. Jadi bukan asal ambil dan taruh di laut, tidak bisa seperti itu. Mereka harus bisa belajar mandiri lagi. Mereka harus bisa menggunakan sonar kembali. Tapi program ini masih dalam fase awal, ya. Jadi belum mulai, baru fasilitas saja. JAN adalah organisasi volunteer, ya. Kami semua volunteer yang bekerja di JAN. Dan saya senang sekali karena melihat semakin banyak anak-anak yang ya di Jakarta khususnya, tetapi juga di Kepulauan Seribu yang ikut berbuat dan yang juga mau bicara, ya, yang tidak hanya diem kalau melihat penderitaan atau hal yang tidak benar, tapi mereka mau buat. Karena saya belajar bahwa satu orang bisa melakukan banyak hal. Jadi jangan pernah pikir, wah saya lihat sesuatu dan saya tidak berani umum, nanti saja deh. Atau saya telepon Jan saja deh, gitu. Enggak, satu orang bisa buat banyak. Terima kasih.